Oh, ini ya. Petani. Ada petani. Kita tengok dari sini lagi. Jadi yang menjauh. Itu dia manusia yang teriak-teriak tadi. Nah, malah angkat tangan dia. Oh, rusak orang ini. Kita lihat tempat itu sahabatnya. Kalau memang dia mengajak reseh, kita hadapin. Saya akan lihat acara apa lagi. Oh, wow, tempatnya sudah ditanami sahabatnya, di sinilah tempatnya dulu, tempat nenek itu. Dan itu ada orang, ternyata dia seorang diri, nggak berkeming dari duduknya. Di sinilah saya hampir celaka juga. Ini puing-puing rumahnya, ini masih ada. Ini puing-puing rumahnya yang mereka sering buat ritual ya. Ini yang dibongkar oleh warga, yang saya minta berapa RT-nya supaya cepat dibongkar. Dan ini puing-puingnya ya. Ternyata orang kerja di situ tadi. Ini puing-puing rumahnya, kita cek sahabat. Dulu banyak sekali di sini benda-benda apa ya, pusaka ya, yang bisa Allah Akbar, bisa dimanfaatkan sebagai koleksi ya. Seperti ini puing-puingnya. Di sini dulu pintunya sini. Di sini pintu dulu. Lengkap dulu ada sumurnya juga. Cuman tempatnya di pinggir rawa dan dihuni oleh seorang nenek ya. Dan neneknya ini mungkin sekarang sudah diambil keluarganya karena sudah lanjut usia. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah min sudah tidak ada. Ya, artinya seperti tidak ada ritual lagi, sudah enggak ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo. Liburan, liburan, minggu-minggu liburan. Sip, liburan yang ini. Kenapa blur? Isi ayam lagi mantap master. Wow, ya pasti tetap bunda. Ya isi ayamnya udah nyaman. Ya kalau... kalau bunda di rumah itu masak biasanya buah nangka itu disayur dengan daging sapi. Seperti itu. Itu lebih nyaman. Ben, daging sapinya direbus sampai betul-betul empuk ya. Artinya dalam bahasa Indonesia empuk sekali seperti itu. Terima kasih. Banyak sekali di sini bunda. Kalau mau apa buah nangka ataupun singkong ketela enak yang untuk dimasak ada semuanya. Ya, kalau biaya kirimnya itu sesuai, saya mau ngirim, cuman nggak sesuai gitu. Terima kasih sahabat ya, kita sudah lihat tempat ritual itu sambil liburan hari Minggu sahabat ya. Jarang sekali saya juga jalan-jalan seperti ini. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat datang ya. Sehat-sehat semuanya ya, selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan keselamatan. Mana Pak Ciknya ya? Kita lihat tadi apa ya, telur burung misterius itu sahabat ya. Kita lihat tadi